Selamat siang, Dek Niken. Ini sama Dedek cantik, Dek Nisa nih. Alhamdulillah, rabbil alamin, ketemu ini di Ponorogo, Kota Riok. Tampil bareng dengan Balisa Indonesia. Amin. Ya, gimana kabarnya Dek Niken? Alhamdulillah baik. Baik, jobnya lancar. Alhamdulillah. Ini ngisi konten saya di Pak Pecok Channel ya. Iya. YouTube-nya apa? Joko Pecok Channel. Joko Pecok Channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen, jangan lupa di share. Oke. Subscribe nih. Satu kali aja. Nunggu kali ya subscribe. Bukan ini kan. Ikuti terus loh perkembangan karirnya Dek Niken dari dulu sejak kecil, luar biasa suaranya, suara emasnya itu luar biasa. Awal karirnya Dek Niken itu mulai nyanyi itu sejak usia apa Dek Niken? TK 0 kecil. Iya, yes, mulai pengen nyanyi terus belajar. Mulai tampil kelas 1. Itu pertama itu jarinya dari dangdut atau emang langsung campur sari? Langsung sinden. Itu atau belajar? Di autoda. Kecampuran belajar. Keluarga ada dari daerah seni? Ada. Siapa? Ayah dalang. Ayah bapak siapa? Di Degleng Goswono. Asalnya Dek Niken itu dari mana? Kediri, Jawa Timur. Sang yang dia yang berapa? 14 tahun. Kelas 2 SMP dengan karir yang begitu cemerlang dari Pak bersaudara. Dua bersaudara. Dek Niken sama Dek Nisa ini tadi, si kecil ini. Ini adiknya. Nah, ini adiknya ini juga suka. Yo, coba ada sini Nisa. Dek Nisa, Dek Nisa. Bisa nyanyi juga Dek Nisa. Bisa nyanyi. Ini juga. luar biasa. Dulu ketika pentas pertama kali itu lagu yang dinyanyikan ya. Iya. Kelinci Ucol ya, enggak salah. Kelinci Ucol. Sama Asmorondono Semarangan. Asmorondono Semarangan. Ya. Itu pertama kali pentas itu ikut siapa? Itu bapak atau ya, ikut? Ikut bapak. Ikut bapak. Bapak. Adalah itu ya berarti usia 4 tahun performnya kelas 1 SD. Sekarang sudah melanglang buana. Sampai mana Mas? Siapa sih yang orang ngerti Niken Sandri? Terus di job rame ini di waktunya di sekolah gimana? Kalau dekat-dekat ya tetap masuk sekolah. Tapi kalau jauh kayak di Jawa Tengah, kadang gak izin sehari. Izin sehari. Iya, jadi sekolah dulu terus nanti si izin. Berarti dari pihak sekolah itu memberikan kelonggaran ya, dalam arti memberi. Memberi apa ya? Simpelnya ngerjain tugas. Mengerjakan tugas. Yeah. Memberi keringanan. Di keringan kelonggaran pastinya mau supaya apa kad siswa itu bisa tersalurkan gitu ya. Dan ini ngobrol-ngobrol ini sampai di Ponorogo. Habis dari Ponorogo nanti nanti malam habis campur sari jam 11 nanti langsung ke Trenggalek. Langsung ke Trenggalek. Nah, terus ikut di campur sari siang. Campur sarinya. Datang campur sari. Kalau ke daerah Jawa Tengah biasanya ikut apa? Daerah Jawa. Sering-seringnya campur sari sama wayang. Iya. Sering sih. Wayangnya ikut. Dek
siapa malah pas di Singapura? Pak Kangko, Pak Cahyo pun tadi. Terus Om Sigit. Om Sigit itu Pak Cah, rekan sekarang jadi dosen Pak Cahyo pun tadi. Rencana nanti SMA-nya SMA mau ke SMK, SMA. SMK 2 Kediri dulu. Kediri. Kuliahnya? Kuliahnya di ISI. ISI. Ya, melanjutkan karirnya di bidang seni. Ya. Ya kan masih kelas 2 SMP. Kalau jauh-jauh gini yang mendampingi siapa, Dek? Mama. Sama mama. Mamanya? Sama ini mamanya. Ibu. Namanya kok Salindri itu ambil nama mama atau nama wayang. Nama wayang. Oh, ya, Salindri. Niken Salindri betul. Ini ada Nisa Salindri. Bapaknya jobnya lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kami keserak hampir. Ya, nanti. Vlog oke. Lu nanti nomor lu kan share lah. Nanti dia apa viewer saya. ID-nya di Niken Salindri apa? IG-nya, Instagram-nya. Instagram-nya Niken Scott Salindri Scott Real. Punya centuk apa? Niken Salindri Family sama Niken Salindri Official. Ya, jangan lupa viewernya Pak Pecok ikuti perkembangannya kegiatan aktivitas di Niken Salindri di YouTube, IG, dan di Facebook juga ya. Ya. Sukses selalu. Yang penting karirnya diduluin. Ya. Nanti masalah asal. Mengikuti masih jauh ya sekolah dulunya sekolah selesai karir baru mikir jodoh. Oke, sukses selalu untuk karirnya di Niken dan Ibu. Next time ketemu lagi, sehat selalu, amin. Matur.